Hai, Assalamualaikum. Salam Suria Cinta, Persona Cinta anda. Kembali kita bertentang mata bertemu di malam ini kan. Bila datangnya hari Rabu kan jam 9 malam, tentunya apa itu cinta. Selamat datang diucapkan kepada Zara Hussein. Ha, hai. Handsome kan? Ha, kan? Okey, satu jam Zara Hussein akan berada di Konti Suria FM bersama Lin. Dan untuk hashtag apa itu cinta, terlebih dahulu Lin nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dina Skincare dan juga kepada Starbucks Malaysia yang menaja hidangan minuman Zara Hussein untuk malam ini kan. Enjoy ya Zarul eh. Okey, extra hot vanilla latte kabarnya malam ni. Alright. Dan juga terima kasih kepada penaja makeup dan juga lens Lin untuk malam ini untuk @ijaachul, juga kepada penaja outfit Lin @oikutuang serta penaja hairdo Lin pada malam ini iaitu Achul. Terima kasih banyak. Thank you so much. Okey. So anda jangan ke mana-mana, kalau ada sebarang soalan nak ditanyakan kepada Zarul Hussein, anda boleh terus saja kongsikan di Facebook page Suria FM Malaysia sekarang ini. Okey, nak tanya apa saja boleh, tak ada masalah kan? Betul tak Zarul? Boleh. Kau ada yang ada boleh, ada tak boleh? Apa saja boleh. Ha, yeah. Nak jadi pramugara? Ha. Macam mana caranya? Apa syarat-syaratnya? Yes. Macam tu kan? So, anda boleh kongsikan bersama ini. Okey, dan anda dengarkan sekarang ini lagu. Inilah lagu yang memperkenalkan Zarul Hussein, dulu dipanggil Zarul Umbrella. Eh. Zarul bersama kumpulan Umbrella lah, senang cakap kan? Ya. Yeah. Di Pesada Seni Suara Tanah Air kan. Tahun bila lagu ni? 1995. Ya Allah, 1995 DJ Lin masa tu SPM 92. So 95 tu menjadi guru rasanya di SABJB kan. Okey. So masa ni umur berapa Zarul ya? Saya masa ni 22 tahun. Oh, masa tu jadi kegilaan ni kan. Abang paling handsome kat Melaya ni lah dia kan. Ha. So dulu kalau memang selesa dipanggil sebagai Zarul Umbrella lah kot kan. Yeah. Di awal dulu kan? Ya. Yeah, yes. Jadi sekarang sebab saya banyak involve dalam solo, so bergerak secara solo, so saya pakai Zarul Hussein. Okay. Tapi di media sosial apa semua, saya masih lagi Zarul Umbrella. Oh. Dan saya dengan Umbrella pun masih lagi. Dia kes sebati di jiwa Zarul lah, yes, kan? Yes. Apa khabar mereka semua sekarang sebenarnya? Alhamdulillah, semua yang berkeluarga. Okay. Ha, ada seorang je belum berkeluarga lagi. Saya punya gitaris, dia belum berkeluarga lagi. Itu tak apa, nanti kita tolong. Kita bantu carikan cinta untuk dia. Yang lain semua tu dah okey. Dia orang ada full-time musician, ada juga yang part-time musician. So, adakah mereka juga maintain seperti Zarul Hussein sekarang ni? Dari dulu sampai sekarang, Lin tengok di kaca TV macam ni lah bersama Umbrella. Sekarang ni pun dah, you know, dah bertahun-tahun lah kan. Ha, begini juga kan. Itulah saya lah. Saya lah. The response pun semua okey-okey je. Okey. Okey, boleh lagi. Masih lagi laki dia, penuaan tu lambat sikit. Ya, ini ya perempuan dengan marah ni. Ha, contoh ayat dia kan. Okey, anda dengarkan lagu ni, ramai lagu benar belaka daripada Umbrella. Okey, terima kasih untuk anda menyaksikan hashtag apa itu cinta bersama Lin pada malam ini. Lin senang sekali untuk temankan anda. Anda akan saksikan secara langsung, okay? Secara live pergerakan kami dalam konti ni kan. Apa je yang kita buat semua anda boleh tengok tau. Eh? Jadi kita kena behave sikit lah. Ha, contoh ayat dia kan. So, sekarang ni Zarul Hussein dah kembali aktif lah. Kalau dulu kita dengar lagu Ramai Lagu Benar Belaka kan. Selain daripada lagu itu, ada satu dua lagu lagi kan bersama dengan Umbrella yang jadi siulan anak muda masa itu. Ada Bukalah Hatimu, Maruah, Betul. Cuci Tangan. Kan lagu Maruah tu pun dahsyat juga tu kan. Okay. Dan kalau mungkin kita nak minta Zarul nyanyi sikit, agaknya flashback sikit kepada yang sudah menyaksikan hashtag Betul Cinta. Boleh nyanyikan secara live. Okay. Lagu apa tadi? Apa-apa lagu lah mungkin. Yang mungkin nak imbaukan balik kan selain pada lagu ini mungkin. Okey. Okey, saya satu lagu. Lagu Retak Jangan Relai. Salah satu lagu yang yang hit juga dekat first album. Okey. Bukan sekali hatiku terguris, cuma tak terlihat dari mata kasarmu. Sekali-sekala kesabaranku hilang, masih mampu ku simpan api kemarahan. Lin ingat lagu itu. Ingat lagi. Yang itu tahun berapa pula dirakamkan? Itu sama juga dengan Malang Turun Rasa. Satu album. Jadi lagu tu adalah lagu yang kedua saya rakamkan dalam album tu. I see. Yes. Okay. Lagu yang kedua. Wow. Dan masa tu kita anggap lagu tu yang akan jadi hit sebenarnya. Selepas masa pembikinan album yang pertama tu,
Ramalanku Belaka ialah lagu yang antara yang terakhir yang dijangka dimuat, yang dimuatkan dalam album. Selepas dah siap 10 dan masa tu Sari Amri penerbit dia angkat lagu Ramalanku Belaka dahulu. Tapi sebelum dah Ramalanku Belaka dah Bukalah Hatimu dulu. Bukalah Hatimu betul. Agak sedikit rancak sikit lagi kan. Yang first kita punya kita punya signature umbrella ialah Bukalah Hatimu lah. Lagu signature lah orang kata. Lepas tu baru ballad tu Ramalanku Belaka. Lepas tu terus meletup-letup lagu tu kan sampai sekarang. Sampai sekarang. Betul. Itulah kadang-kadang orang kata lagu itu pun membawa tuah kepada penyanyi. Zara setuju tak? Betul. Membawa tuah satu. Lagu tu boleh dikatakan dia mengalami beberapa orang kata zaman. Di mana lagu sebegini dia meninggalkan kesan kepada setiap generasi. So di generasi 90-an di awal-awal kemunculan dia dia kira current lah. Trending lah dulu kan. Dan masuk masuk ke tahun 2000 tu hanya segelintir yang tahu. Dan hanya di karaoke-karaoke saja. Sehinggalah membawa ke hari inilah sampailah generasi-generasi yang sekarang. Okey, assalamualaikum dan salam suria cinta personal cinta anda. Terima kasih kerana setia di Suria FM. Nak tahu frekuensi kami kan? Di Johor ke di Melaka ke kan anda boleh layari je www.suriafm.com.my dan Lin akan bawa anda menyusuri kisah cinta Zarul Hussein. Zarul Hussein yang merupakan vokalis kepada kumpulan Umbrella. Selamat datang Zarul. Masih DJ Lin. Masih kena menjemput Surah FM. Sama-sama kan. Dia apa rahsia tu kekacakan tu maintain dari dulu sampai sekarang ni. Dari tahun apa 9 merakamkan lagu Ramalanku Belaka dulu tu kan sampai sekarang ni. Mungkin saya bekerja di dulu syarikat penerbangan. Mungkin itu adalah salah satu orang kata membantu maintain. Sebab dalam pekerjaan saya memerlukan saya menjaga penampilan, menjaga berat badan, segala macam benda diajar. Dan saya pergi ke merata-merata dunia dan yang ini juga membuka mata saya kepada fashion apa penampilan diri semualah. So pada saya itu mungkin membuka mata saya. Saya pernah berada di Jepun. Saya tengok pak cik ni, dia punya style dia. Dia macam memang tak nampak macam pak tak nampak nama pak cik lah muka dia beruban dia pun semua tapi dia punya stylo tu memang Japan punya style memang lain macam sikit lah. So dari situ saya macam esok dah beruban ke kita no harm kita jaga penampilan dia apa semua lah. Itu yang kata kadang-kadang kita di usia berusia tapi bila kita pakaian kita dijaga kemas apa semua dia boleh build up kita punya penampilan tu nampak macam taklah nampak tua sangat kan. At least ni sikit lah. Kira bonus lah untuk Zarul Hussein bertugas di orang kata ialah sebagai pramugara. Kita sebut pramugara lah kan. Ramai yang dapat apa orang kata selepas meletupnya lagu Ramalanku Belaka bersama kumpulan Umbrella kan. Dapat jumpa dengan Zarul selepas itu di kapal terbang aja. Betul tak? Minat-minat kan? Okey. Dan sekarang ini bagaimana? Status yang terkini. Memang dah Saya meletakkan jawatan pada 31 Disember 2016. Hari lahir DJ Lin tu? Hari lahir saya awak letak jawatan. Dua minggu sebelum anniversary 17 tahun saya dekat MAS lah. Malaysia Airline lah. Saya lepas 17 Januari tahun 2000. Saya mula bertugas. Apa yang membuatkan Zarul Hussein nekat lah untuk menamatkan perkhidmatan bersama dengan MAS kan? Ini adalah orang kata cinta saya kepada seni lah. Nampak tak cinta dah mula, dah mula. Apa itu cinta? Dah bagi dah ni. Dah bagi dah, dah buka dah sikit. Itulah. Kepada saya dah tinggalkan cinta saya ni sudah hampir 17 tahun kan. So dalam pada masa itu juga saya
bercinta jarak jauh katanya. Bercinta jarak jauh sambil saya bekerja, sambil saya menyanyi. So peluang datang, rezeki datang, saya nekatlah. Okey. Maknanya cinta terhadap bidang nyanyian tu melebihi pada cinta yang lainlah, tak ada yang lainlah macam tu kan. Macam itulah lebih kurang. Cinta saya pada seni ataupun kejayaan nyanyian saya. Dulu saya suka apa yang saya buat. Tapi mungkin sebab-sebab yang kita tak dapat nak teruskan cinta itu. So kita bukan kita ketepikan cinta itu, tapi kita letakkan dia sekejap jauh di sudut hati. Alah, ayat dia berbunga-bunga. Macam inilah kalau jumpa orang apa orang kata orang lama kan. Kita letakkan jauh di sudut hati. Okay. Tapi kita intai-intai sahaja. So bila terbang tu kan, bila waktu bertugas sebagai pramugara tu, ada juga lah jemputan menyanyi dan sebagainya, ada. Show semua ada. Ada. Tapi dalam bagaimana? Skala yang agak jarang. I see. Okay. Mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Okay. So situlah lepas dapat peluang, orang kata mula. Kata rebrand lah balik, rebrand nama saya balik. So saya tak lepaskan peluang ini untuk teruskan cinta saya pada kejayaan nyanyian. Itu yang terus tukar daripada Zarul Amrila jadi Zarul Hussein tu sekarang ni. Lebih kurang lah macam itulah. Tapi kalau rebrand kan. Yes. Tapi kalau di social media di saya masih Instagram masih Zarul kekalkan Amrila ni. Zarul Amrila, Facebook Zarul Amrila, Twitter Zarul Amrila, Instagram semua. Sebab kita nak tukar mungkin mengambil masa yang tak boleh, kata tak setengah-setengah media sosial tak boleh tukar nama tu kan. Betul. Okey. Alright. Dan apa yang Zarul Hussein faham tentang cinta? Okey. Pada saya cinta adalah satu benda yang semua orang rasa, semua orang tahulah apa itu. Kita bila mana kita merasakan hati kita mula suka ataupun tertarik dengan apa saja yang kita tengok, okay, apa saja yang kita rasa, apa saja yang kita rasa, tengok dan dengar. Okay. Apa saja yang kita tengok, terasa macam seronok ataupun suka, pada saya itulah cintalah. Nampak tak dia punya maksud dia tu kan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Apa rasa. Okey, faham. Okey, dan anda akan dengarkan lebih lanjut lagi bicara tentang cinta dari Zarul Hussein. Kita dengarkan ini lagu Jangan Pernah. Jangan Pernah. Mungkin Zarul nak. Okey, lagu ni adalah tahun dirakam pada tahun 2000, akhir tahun 2016 dan dilancarkan pada pertengahan 2016 dan mula dipromosikan pada akhir Disember yang lalu lah. Lagu ni ciptaan sepenuhnya Apple Drama Band, terbitan Drama Band dan berkonsepkan genre pop rock. Okey, jom kita dengarkan daripada Zarul Hussein. Terimalah Jangan Pernah dalam Suria Cinta di Suria FM. Untuk anda nak saksikan temu bual ini secara langsung, terus saja ke Facebook page Suria FM. Okey, untuk anda, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Lin dan juga Zarul akan kembali bersama anda sekejap lagi dalam hashtag Apa Itu Cinta. Kekal sihat, cergas dan bertenaga? Pakai Dinas lah. Thank you.
Bob, aku busy lah. Nak photo state banyak benda ni, nak photo state ni, ya Allah. Banyaknya benda. Kau ada benda tak nak photo state? Aku boleh photo state kan? Banyaknya kerja aku. Tapi aku kena tengok Running Man. Segala apa yang telah ku berikan masih lagi tak memadai. Hampir ku tersungkur menuntut janji darimu. Hai, saya Siti Nordiana. Raya ni kalau ditanya, dia memang takkan bagi anak kahwin. Oh, ya? Tak bagi. Dia cakap, tak payah. Ah, apa? Boleh, Raya boleh tak? Mama. Boleh. Tak boleh? Macam mana ni? Tak boleh. Ha? Dia tak pernah lupakan abah dia lah. Dia tak pernah lupa. Dia akan, dia pun ada handphone sendiri. Wallpaper pun gambar abah dia dengan dia. Kepada anda yang terlepas kisah cinta Nana di hashtag Apa Itu Cinta, jangan lupa ke Facebook Suria FM Malaysia dan juga YouTube Suria TV. Okay, bye! Muah. Hai, kembali bercuma kali untuk hashtag Apa Tu Cinta. Apa khabar semua Zarul Lians? Wah, khabarnya Zarul lah. Ramai ni di Facebook page Suria FM memberikan komen kan. Ha, dia mesti happy dekat cakap Zarul Lians. Kan, bagaimana orang kata reaksi peminat-peminat Zarul ni kan yang digelar sebagai Zarul Lians kan? Okey. Sebenarnya Zarul Lians ni asalnya bermula pada tahun 2000, selepas saya muncul di satu anugerah pada tahun 2013. Okey. Dari situ kelompok pertama ni hanyalah rasa tak sampai 50 orang, hanya 20 orang je kot macam tu. So diorang ni mula jadi kawan saya kat Facebook. Oh, okey. So kita orang set up satu close group. Close group dekat Facebook tu. Salah seorang pun siapa yang tak tahu, saya tak ingat siapa yang muncul dengan idea Zarul Lians ni. Ada mungkin ada kawan saya tak ingat. Dia close group. Okay. So dalam 20 orang macam tu lah. So lepas tu saya muncul untuk apa rancangan nyanyian yang melonjakkan kembali, yeah. Zarul ya. Okey. Agak Vaganza. Dari situ salah seorang anggota di close group tu dia jadi admin, dia buat untuk yang open punya, dia buka satu Instagram IG apa semua dengan IG dengan Twitter. Dari situlah Gabaganza itulah yang mula masuk semua, hampir sekarang dah 11,000 anggota. Wow. Dekat tu kira macam fan club Zarul Hussein lah. Fan club lah. Okay. Siapa dia yang orang kuat di belakang dia tu selain pada Zarul? Mungkin nak bagi kredit sikitlah kepada adminnya ke apa kan? Kepada dalam admin kita Nek Chu lah, Nek Chu. Hai Nek Chu. Mesti Nek Chu ada ni tengok-tengok kita ni. Dan ada dua orang ni yang antara yang awal lah. Yang bekerja keras. Yeah. Kata untuk menakbirkan peminat-peminat saya ni. Melebarkan sayap Zarul Hussein kan. Saya patut cakap yang dua orang ni cinta saya juga. Alamak, perempuan lain nangis dengar. Okey, secara jujur kan, bila Zarul dah
orang kata bertemu dengan peminat-peminat eh melalui event yang dianjurkan semua kan, lebih ramai wanita ke lelaki sebenarnya secara jujurnya? Okey, secara jujurnya bila saya tengok Instagram punya grafik punya insight punya orang kata apa panggil apa tu statistik. Uh-huh. 75% adalah wanita. Oh, aduh. Nak join lah Zara. 75% adalah wanita. Okey. Aduh. So, memang. Diorang adalah cinta saya lah. Ya. Yeah. Sebab, orang kata, saya orang yang menjual hasil karya seni. Mm-mm. Dan kalau ada orang yang mencintai hasil karya saya, mereka lah cinta saya. Automatik tau. Jadi cinta hati Zarul tau. Selain daripada orang kata isteri dan juga anak yang dicintai, yang disayangi kan. So, isteri tak jealous ke? Bila tu ramai sangat perempuan ni? Sebenarnya isteri saya dengan admin dia macam ni. Nasib baik admin, you're very lucky. Tiba-tiba ni kan. Alhamdulillah lah. Yes. Even tu saya tak expose saya punya isteri. But then, di belakang tabir, isteri saya aktif membantu saya dengan juga ada komunikasi antara suami isteri saya dengan admin Zarulian. Alright. Dan ialah Zarul katakan tadi kan, demi rasa cinta kepada bidang seni ni, Zarul mengambil keputusan nekat untuk meletakkan jawatan sebagai pramugara selepas 17 tahun berbakti ya. Di atas kapal terbang kan. Orang kata demi memberikan fokus kepada bidang seni. Kan? Itu yang dikatakan sebagai cinta menuntut pengorbanan. Betul. Ya. Ya, macam dalam orang kata saya punya ni bila memang saya cintakan kerjaya saya yang dulu seorang pramugara dan sebab kalau tak cinta tak akan 17 tahun kan. Ya betul. Tapi itulah cakap saya tadi. Jauh di sudut hati saya simpan satu cinta lagi. Yang mana yang itu lagi lama sebenarnya. Yang itu lagi lama. Dan saya harus berlaku adil pada cinta satu lagi. Okey, faham. Soalan daripada peminat dari apa? Twitter. Okey, ini soalan daripada @zaliana_oris. Okey, katanya kalau kisah cinta Zarul adalah sebuah lagu, apakah lagu itu? Apa lagi itu? Agak-agaklah apalah lagu tu yang boleh menggambarkan tentang kisah cinta Zarul Husin. Sebenarnya banyak sebenarnya. Yang paling? Satu? dia lagu antara yang mungkin Samson, Kenangan Terindah. Kenangan Terindah. Dialoba. Macam tu. Dialoba. Itu lagu-lagu cinta saya. Sentimental sangat lagu-lagu tu. Adakah Zarul seorang jiwang ni? Of course. Saya mengaku saya jiwang sikit. Jiwang. Tak tahu, mungkin dari dulu kot saya jenis yang sentimental kadang-kadang lah. Tapi romantik tu tak tahu sangat. Romantik susah nak cakap saya romantik ke tidak. Dan tweet seterusnya daripada Huinak Zarul daripada @AzliaBurhan. Okey, katanya mana lebih penting, mencintai dia atau dicintai oleh dia? Dua-duanya penting sebenarnya. Tapi kalau ditanya mana satu lebih penting? Macam mana nak jawab tu? Mana satu lagi penting? Mencintai pada atau dicintai? Pada saya, baik kita mencintai. Dengar tu Zarulian semua. Tangan yang memberi lagi baik daripada yang menerima. Alamak, dia punya kan? Menyentuh jiwa. Atas dasar itulah kot. Okey. Dan daripada @yangberserahadin katanya, Ayu yang baca. Daripada yang berserah adik. Dijilin lawa tak? Di mata saya nampak dijilin lawa, Abang Zarul. Macam mana boleh pilih tweet ni? Siapa yang pilih ni? Lawa lah. Ya Allah. Yang ni Lin. Lin tak pilih Maintain dari dulu lagi macam tu je. Okay, Abang Zarul ada soalan cepu mas nak tanya kat DJ Lin. Amirah dah muka kita ni. Panas. Okey, saya sebenarnya kan. Orang kata saya ada cerita dengan pasal DJ Lin ni.
masa saya mula-mula bercinta dengan isteri saya sekarang. Okey. Okey. Takut ni. Bila kami bila kami orang kata dalam kereta lah kan, lepas balik makan apa semua, balik kereta selalu dengar DJ Lin dekat radio. Terima kasih. Kan. Selalu dengar. So macam one of the favorite channel kami. Alhamdulillah. Suami isteri lah. Sampai sekarang. Okay, macam wow, DJ Lin. And then I rasa antara yang maintain kot dengan program ni. Alhamdulillah. Daripada 10 tahun dah. 10 tahun. Saya 10 tahun. Ya. Yeah. Tahniah. Terima kasih banyak. Thank you so much. Rasanya nak jumpa juga dengan isteri dia ni. Nak ucap terima kasih depan-depan. Ah, nampak tak kan? Favorite dia. Memang suka. Memang suka dengar. Lagu-lagu. Memang lagu yang jenis macam bila dengar baring, tangan atas dahi. Alamak, pilih-pilih. Boleh nangis pilih, tak? Pilih. Alright. Dan daripada Facebook pun ada soalan daripada Zaliana. Kata antara artis dan permugara, mana lebih mencabar? Zarul. Lebih mencabar pada saya adalah macam mana nak berlaku adil kedua-dua ni? Sebab kedua-duanya ada cabaran dia masing-masing. Pada saya mungkin cabaran lebih kepada jadi pramugara sebenarnya. Sebab sebagai seorang kaitan anak kapal, jadi anak kapal ni bila tutup je pintu kapal terbang tu, kamilah firefighter, kamilah polis, kamilah first aider, kamilah doktor, kamilah peguam ke alam tu, macam-macam lah kamilah semua. Semuanya package lah. Kamilah janitor, kamilah tukang cuci, kamilah tukang sapu. Semua. Aduh, pening kepala kita dengar. So kita multitask. Semua kita kena buat. Yalah, kalau menyanyi ni nyanyi je kan? Nyanyi je. Macam ni. Ini nak kejap lagi nak fikir tu, kejap lagi nak panaskan makanan. Tiba-tiba bila panaskan makanan, passenger penumpang ni buat hal, ganggu penumpang lain, dah kita jadi polis pula kat situ. Tengah-tengah jadi polis, yang pula sana kena heart attack pula. So, tapi Kak Alin, mungkin diorang boleh dapat Abang Zarul. Dia saja je sebab dia nampak Zarul Hussein atas. Flight kan? Zarul layan. Tak apa. Masa tu saya orang tak kenal sangat dah. Okay. Alright. Dan daripada Rosna Tahir pula soalan di Facebook. Sedalam mana cinta Abang Zarul pada seni suara? Macam saya cakap tadi lah kan? Inilah dia lah sekarang ni kan? Macam saya cakap tadi, macam cinta tu dari tahun 94 lagi. Ya. Dan sebelum 94 tu pun saya dah mula orang kata menyanyi. Seawal saya darjah 1 kot. Wow. Saya darjah 1 saya dah nyanyi dah. Okay. I mean nyanyi bukan secara profesional, cuma bila tiap kali ada jamuan akhir tahun, start daripada darjah 3, darjah 5, darjah 6. Dan ke sekolah menengah saya lebih kepada sukan. So cuma masuk di college, saya masuk balik nyanyi balik. So dalam juga tu sebenarnya kalau ikut kan. Memang dalam sebenarnya. Lagi satu, saya pun terdedah dengan nyanyian seni ni daripada darjah tadika kot. Okay. Sebab saya dekat rumah tu ada vinyl. Okay. Piring hitam tu kan. Lee masih lagi bersama dengan Zarul Hussein sebab macam terpaku melihat kepada ketampanan Zarul Hussein. Dia kata macam terdiam sikit. Macam tu ayat dia kata. Lee mewakili ayu. Tiba-tiba. Okey, salam Suria Cinta buat anda di mana juga berada. Terima kasih bersama Lee di Suria FM dalam Suria Cinta. Dan pastinya sekarang ini dalam segmen hashtag Apa Itu Cinta, Lee ditemani oleh seorang penyanyi. Di awalnya dulu muncul secara berkumpulan, jadi vokalis kepada kumpulan Umbrella. Selepas itu
busy lah bertugas sebagai pramugara, terbang ke sana, terbang sini kan. Jadi komitmen kepada bidang nyanyian pun sedikit ada orang kata terhalang lah. Dan selepas 17 tahun, alhamdulillah rezeki di bidang seni ni kembali orang kata menyinari hidup Zahrul Hussein, dan beliau memilih untuk melakukan satu pengorbanan demi cintanya kepada karya seni. Okey, meletakkan jawatan sebagai pramugara ya secara rasmi dan ingin memberikan tumpuan kepada bidang nyanyian. Ya, Zahrul? Betul. Kenapa terpaku pula? Dia pula terdiam. Okey, dan Zahrul, seperti yang kita ketahui, telah pun mempunyai seorang isteri ya, dan mempunyai seorang seorang anak yang dah besar, kabarnya besar panjang kan. Tapi kalau tengok macam bujang lagi lah. Ini kalau tengok depan-depan kan. Lin cuba gambarkan kepada anda. Okey, cinta kepada bidang seni sangat dalam buat Zahrul Hussein. Okey, orang kata ya setengah pada kita ni mungkin bila dah beralih kepada bidang yang lain dengan orang kata bebanan tugas dan sebagainya melupakan hasrat kan untuk kembali ke bidang nyanyian, tapi Zahrul tidak. Semangat Zahrul bertambah dari hari ke hari sehinggalah sekarang ini memilih untuk ya serius dalam bidang nyanyian kembali. Kan? So macam saya cakap juga tadi. Memang saya dah menyanyi kira macam tak pernah berhenti menyanyilah. Ya. Sejak saya mula masuk bekerja dengan Malaysia Airlines tu tahun 2000. Tahun 2002 saya ada satu single dengan ciptaan Eddie Hamid, Panah Asmara. Lepas tu 2003 sampai ke 2010. Di situ saya totally stop lah. Sebab masa tu saya rasa saya seolah-olah dilupakan kot dalam bidang macam kecil hati je statement tu. Betul, ini totally lost contact lah. Okay. Dan tapi dalam masa yang sama saya sebenarnya diam-diam je saya main music, saya compose lagu, saya just get involved lah. Dan saya berkawan dengan orang-orang yang bermain music. Dan 2011 tu saya jumpa kembali dengan Umbrella. 2011 tu, lepas 2011 tu kira macam cinta berputik kembali lah. Kembali daripada situ, saya berjumpa balik dengan PR lama saya. Dah bertambah lagi satu cinta. Bertambah daripada situ, orang mula, Zahrul, dah berhenti nyanyi ke? Cakap, berhenti bukan berhenti pasal nak berhenti kan. Pasal dah tak ada orang panggil kan. Lost contact, tak tahu siapa nak pergi mana kan. So situlah saya mula jumpa balik semua bila dah dikenalkan balik ke dunia seni tu. Sedikit-sedikit demi sedikit saya mula cinta kepada nyanyian tu lagi dalam pasal saya mula terbayang balik macam mana saya nyanyi dulu kan. Saya macam ini benda yang ibarat saya cinta yang dilupakan sekejap. Tiba-tiba dia datang balik, memang saya tak lepaskanlah. Okey, kalau diberikan kesempatan untuk Zahrul ucapkan terima kasih kepada insan-insan yang banyak membantu sepanjang Zahrul berada dalam bidang seni dari awal dulu sampai sekarang, mungkin boleh sebutkan nama-namanya. Sebenarnya banyak. Antara yang pertama sekali ialah kepada Saari Amri. Dia adalah individu yang mula orang kata memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi vokalis kumpulan Umbrella kan. Dan masa tu dia dan kepada saya punya PR, masa tu PR Abalan Muhtar Roslan, kan? Ada lagi Samira, Sam, ada lagi Kak Ani, ramai lagi lah PR-PR. Itu juga wartawan-wartawan hiburan. Betul kan? Macam Hus, Arwah Mama Jui, Johar Ahmad, Nafsiah, ramai lagi lah.
Tengku Alung, Datuk Tengku Galida Ziarah lagi. Yes. Itu antara tulang belakang lah, yeah. Yang membantu, orang kata mencantikkan karier seni Zahrul Hussein kan, yes, di awal dulu sampai sekarang lah. Ya, saya memang kalau nak bagi orang kata nak bagi hadiah trofi tu bagi Sari Amri lah. Dia lah orang yang orang kata jumpa saya untuk jadi penyanyi dia. Okay. Dan berbicara tentang cinta ya Zahrul, difahamkan Zahrul ialah terbang sana terbang sini selalu meninggalkan isteri dan keluarga kan. So bagaimana untuk mengekalkan momentum kebahagiaan dalam rumah tangga tu? Mungkin boleh kongsi sedikit kan. Ini pengalaman saya. Saya berkahwin dengan isteri saya dulu. Isteri saya sekarang ni dulu pada tahun 2009 mana waktu tu dia kira suri rumah lah, dah kerja. Selalu ditinggalkan. Selalu ditinggalkan. Tapi sebelum tu, sebelum kami berkahwin, saya dah terang kat dia kan, kerja seorang pramugara ni memerlukan orang kata pengorbanan sebenarnya. Dan ibarat bercinta jarak jauh lah. Dan juga menuntut satu orang kata kepercayaan antara satu sama lain yang amat-amat tinggi lah. Kena we orang kata trust each other lah. So ditambah lagi pada waktu itu saya mula kenal isteri saya tahun 2006. Tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi internet call apa semua kan. Sangat menguji tu. Dan dia pada awalnya dia takut lah, dia takut kan. Tapi saya buktikan melalui orang kata tindakan. So bila sampai je kita message lah, sampai message. And then this nombor bilik masa tu ada ada macam international call, whereby you call dalam RM2 dalam adalah dia punya kos tu murah sikit lah. Tapi taklah sampai berpuluh-puluh ringgit seminit kan. Tapi kena call landline. Tak boleh call handphone. So daripada situ sampai je bilik, okey. Call ni nombor hotel, nombor bilik, sekian. Okey, call. Borak-borak, cerita-cerita, okey, settle. Isteri saya ni, dia nak saya sampai selamat, dah okey. Dia kena update dia lah maksudnya. Nak update, kan? Sebab biasalah terbang kan. Yalah, betul. Kita tak nak dia risau. Semua lepas tu, dah setahun, dua tahun, dia okey lah. Dia tak ada apa masalah. Dia tak ada lah orang kata. Dia happy, saya selalu terbang sana, tak adalah cakap. Tapi bila dikelilingi dengan pramugari-pramugari yang meletup-letup semua tu kan, mesti tak banyak sikit rasa cemburu tu ada kan? Memang dia, mungkinlah dia cemburu, tapi saya tak pernah orang kata, dan dia pun tak pernah mengambil hal itu secara serius. Itu kalau kita mengambil hal itu serius, maknanya tak jadi kerja. Duduk rumah je lah. Duduk rumah je lah kan. Okay. Macam tu je lah. Okay, itu sedikit luahan perasaan daripada Zahrul Hussein berkongsi pengalaman kan, meninggalkan isteri dan anak tersayang demi tuntutan tugas sebagai pramugara kan, selama 17 tahun tu. Bukan sekejap kan. Memerlukan betul lah. Orang kata kena memahami betul-betul. Susah kan, kalau orang percaya, tak faham kerja macam ni memang. Berat. Tajuk album dia. Okey, jom. Untuk anda jangan ke mana-mana. Boleh saksikan temu balik bersama dengan Zahrul Hussein untuk hashtag Petu Cinta ini terus di Facebook page Suria FM. Okey, kita berehat seketika. Okey, jangan ke mana-mana. Lin dan juga Zahrul Hussein akan kembali menemui anda sekejap lagi dalam hashtag Petu Cinta di Suria FM. Cinta.
cinta itu hadirnya menghadirkan keindahan, melenyapkan segala kesepian dan keresahan dan menghadirkan sejuta kemanisan serta senyuman. Hargailah cinta selagi terdaya. Hai, saya DJ Lin, Suria Cinta Suria FM. Jangan lupa untuk mengundi Lin bagi dua kategori, penyampai Radio Meletup dan program Radio Meletup untuk AME 2017. Bagaimana nak mengundi? Senang aja, layari laman web kami www.suriafm.com.my. Okay? Jadilah pasangan terbaik di kalangan yang baik. Jangan sekali-kali kita lupa di mana asal dan usul kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Nak cerita pula dulu tak ada duit. Dulu susah. Tak ada orang pandang. Kau tak ada kena-mengena dengan hidup I. I tak terbiar, I jangan suka hati cakap I terbiar. Sekarang ni kan dah zaman media sosial, Zuli kan selalu upload video Zuli menyanyi. Lepas tu orang tanya Zuli, bila nak keluar single, nak keluar single. Jadi bila dapat offer orang suruh menyanyi, dia fikir macam, oh why not kita jadikan ini ada buah tangan daripada Zuli untuk peminat gitu. Try selama setahun dan kita dua-dua decide Zulin sesuai kot nyanyi lagu ni dengan suara dia, pasal sebenarnya Bossa Nova ni susah nak nyanyi. Kereta suara Zulin ni kebetulan kena dengan setiap muzik kita ni, subtle lah, very like Bossa Nova. Kebetulan suara dia masa kita try tu ngam. Kemana kan ku lari membawa diri ini. Hai, saya Zulin Aziz. Jangan lupa dapatkan lagu saya, download cepat-cepat dekat Yonder, KKBOX, Juke, Apple Music, iTunes. I berjaya hafal semua ni. Jadi anda cepat-cepat download aplikasi ni, download lagu saya, Terbiar. Hai semua, saya Abang Brian dan saya tercalon dalam dua kategori untuk AME 2017. Saya memang cukup tersentuh hati. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Kalau nak tahu apa kategori yang Brian tercalon dan kalau nak tolong undi untuk Brian, anda boleh layari suriafm.com.my. Bersama saya Brian di Menu Suria, segalanya kulinari, kesihatan dan kekeluargaan. Hai, kembali bercuma kali dalam hashtag Apa Itu Cinta. Apa khabar anda? Moga baik-baik saja. Especially untuk semua Zarolians tu yang sudah menyaksikan segmen hashtag Apa Itu Cinta bersama Lin kan. Satu jam Zarol yang anda sayangi tu akan berada di depan Lin ni. Jangan jealous lah ya. Cantayak dia. Okey, kalau anda inginkan kulit wajah yang sihat dan berseri kan, boleh dapatkan Dina Skincare yang bukan saja sesuai untuk kulit wajah yang normal tapi pada yang berkulit sensitif juga boleh gunakan ya. Dan Dina juga mengeluarkan Dina's Gorgeous Botanica sesuai untuk yang ingin melasikan tubuh badan. Okey, juga membantu mengurangkan selera makan dan juga merendahkan kandungan kolesterol dan membantu untuk detox juga. Okey, nak cantik menawan, Dina's Skincare dan Dina's Flawless Foundation kan ada. Hebat Dina's. Okey, dan jom kita akan soalannya seterusnya. Ya, masih banyak lagi soalan untuk Zara Hussein ni kan. Soalan-soalan peminat, soalan-soalan daripada kita orang, tiba-tiba kita orang kan. Okey, Zara. Walaupun ya Zara dah berumah tangga kan. Okey. Tapi macam yang Zara kata tadi, daripada statistik yang dijalankan, peminat Zara lebih ramai perempuan berbanding lelaki. Ya. Yeah. Okey. So, ada tak setakat ini pengalaman Zara berdepan dengan peminat yang terlalu fanatik ni kan, yang mana Zara pergi dia ada kan, sampai ke rumah pun dia tunggu kat ujung apa, luar rumah ke manalah tahu kan. Okay. Ada ke pengalaman tu? Pengalaman sebegitu dulu memang adalah dengan Umbrella dulu. Oh, pernah eh? Pernah. Okay. Kami dikejar dari belakang stage sampai ke kenderaan yang
kami naiki lah. So dan tambah pula masa tu baru lepas hujan dan dia orang basah-basah tu kejar. Basah sikit. Dia orang kejar itu yang macam wow. Sambil jerit-jerit lah. Sambil jerit. Lah. Dia orang kejar kita orang berlari. Wow. Untunglah dia orang kejar tu tadi album ni kan. So sekarang ni pula situasinya bagaimana? Sekarang pun situasinya sama tapi pengejaran tu tidak berlaku lah. Belum lagi. Tu sebab sekarang kita arrange pertemuan. Dulu lepas habis show kita arrange peminat Zarulin semua berkumpul di satu tempat. Okey, saya datang. Apa nak buat, selfie ke, sign ke, whatever. Lepas tu habis macam tu. Kat situ je. Macam dulu kita masa tu kita orang main redah je and then pula kita nak bergerak cepat satu tempat satu tempat. Yeah, so diorang datang jauh-jauh nak ambil gambar ke apa. Okay. So kita tak entertain, of course dia kejar. kan? Faham, ya. So sekarang kita faham situasi itu. So kita okay. Adjust sikit lah. Kita arrange, adjust sikit masa. Okay. Yeah. Ada 15 minit. Okay. Jumpa, nak ambil gambar apa semua. Okay, dah habis, settle, balik. Okay. Dahsyat ni Zarulian kena behave sikit lah. Dia orang behave. Kesian Zarulian ni tak. Ha, kan? Okey, dan ini ada yang mengatakan lah kemunculan Zara Hussein kan dalam industri, especially sekarang ni lah kan, lately ni, lebih kepada bersandarkan kepada apa yang lebih ditunjukkan adalah kelebihan dari segi paras rupa lah, penampilan lah, berbanding dengan kekuatan vokal lah. Apa komen Zara Hussein? Saya dah kena benda tu. Saya menganggap orang akan anggap macam tu. Dan saya mengambil cabaran, anggap sebagai satu cabaran untuk saya. Okay. Lebih-lebih lagi pula kena pula saya masuk pertandingan nyanyian. Okay. Dan dari situ saya berpeluang untuk okay, this is it. Inilah peluang aku untuk aku buktikan. Okey, aku bukan bergantung pada suara saja. Dan pada masa itu sebelum saya menyertai program tu, saya sebenarnya saya tak anggap saya ni hebat sangat. Saya orang kata masih lagi di orang kata nak kata hebat tak hebat lah, macam setakat boleh menyanyi. Dan ada sebuah lagu yang popular. Okey, dan dari situ saya anggap diri saya berada di bawah. Bukan orang kata underdog lah. Dan dalam pada itu juga saya anggap saya ambil pengajaran untuk masuk program ini untuk memperbaiki diri saya. Dan sekaligus membuktikan yang at least saya boleh menyanyi dengan baik. Dan dalam program tu memang saya memang agak stres jugalah. Memang agak stres. Tapi alhamdulillah saya cuba. Cuba belajar perbaiki diri dari minggu ke minggu. Ada apa orang kata, mungkin ada kelemahan yang kecil. Tapi minggu ke minggu saya cuba perbaiki yang kecil tu, yang minggu depan lagi kecil saya betulkan. So detail lah. So alhamdulillah saya sampai ke final. Alhamdulillah. Yang saya target saya ke final, dah itu pada satu kejayaan buat saya. Satu kejayaan. Dan di tempat ketiga tu ibarat mimpi untuk saya lah. Itu yang PR saya Wati cakap yang abang dah buktikan yang abang bukan bersandar kepada rupa saja. Okey. Memang Aziz macam alhamdulillah lah dapat. Tapi lepas itu cabarannya
walaupun dapat di situ berjaya, tapi sebenarnya tanggungjawab tu sampai sekarang kena pikul untuk kita perbaiki diri semasa ke semasa ke semasa ke semasa. Okay, proses pembelajaran tu berterusan lah. Berterusan. Kan? Okay. So anggapan sebegitu kita nak tepis pun susah kan? Yalah, mulut orang kan? Mulut orang. Ya. Yeah. So apa yang kita buat? Cubalah. Sentiasa memberikan yang terbaik. Yes. Ya. Yeah? Okey. Dan mungkin sikit boleh Zara kongsikan antara pengalaman paling lucu sepanjang jadi pramugara. Ini lucu. Okey. Ini satu hari saya orang panggil tengah standby tapi di bahasa Inggeris di call up atau dipanggil untuk menggantikan. Biasanya standby ni kira ganti oranglah. Oh okey. Last minute lah. Ya. Yeah. Masa tu dah last minute sangat. Saya berlari. Okay, jalan cepatlah. Jalan. Saya tengok saya punya gate okey nombor berapa. Tak tengok gate nombor berapa. Saya dapat gate tu daripada orang yang call saya, gate nombor berapa, saya jalan je. Okay. Dengan confidence lah. Masuk confidence, letak bag. Lepas tu budak kru yang lain tu cakap, kau nak kau flight mana kan? Nak flight sekali korang? Bukanlah, ini flight. Kita orang dah cukup kru dah. So, saya salah kapal terbang. Kisahnya macam tu. Sebab belum terbang. Sebab belum terbang lagi kan. Alright. Itu orang kata, pengajaran dia, jangan gelojo. Okey, betul. Alright. Dan, orang kata, pengalaman hidup lah kan. Ada manis, ada pahit. Ada, orang kata, ada bahagia, ada deritanya. Tapi mungkin berkat kesabaran Zara Hussein sendiri, itu yang orang kata mungkin memberi ruang kepada karier seni. Masa depan di karier seni ini terbuka begitu luasnya sekarang ini. Kan? Okay, yang saya nak bercerita pasal cabaran-cabaran. Ini berkenaan cinta juga. Tapi tak kenal maka tak cinta. Ini saya nak cerita. Tak kenal maka tak cinta. Ada masa kan saya cerita? Boleh. Okey, saya mula bekerja tahun 2000. Dan pekerjaan ini memang menuntut satu kesabaran. Dalam setahun dua tahun itu, pekerjaan ini saya rasakan tidak seperti yang saya jangkakan. Dan saya memang bekerja tu macam susah sangat. Seolah-olah menipu diri sendiri. Bekerja kan. Lepas tu after 5 tahun kot. Saya bertahan macam tu. Saya bertahan. Lepas 5 tahun, saya mula rasakan yang saya dah mula seronok berterbang. Okey, saya dah mula jatuh cinta. Jatuh cinta. Orang kata setengah kita nak jatuh cinta tu lambat kan? Ya, betul. Setengah tu cepat je. Pada saya benda ni dah lambat datang. Lambat yang saya nak adapt dengan kerja ni. Mungkin saya menidakkan, apa kata, saya tak nak mengenal pekerjaan saya kot masa tu. Mungkin pengajarannya saya tak nak cuba mengenal. Tapi lepas 5 tahun saya cuba mengenal, saya belajar. Dari ke hari saya perbaiki diri, perbaiki mutu kerja. Dan rasa lepas 5 tahun tu saya banyak terima surat-surat komplimen daripada penumpang-penumpang. Dari situ saya mula, okey, ada orang hargai kita. So lepas tu kita mula seronok kerja. Itu ibarat proses perhubungan jugalah. Proses perhubungan kan, juga. Perlu memerlukan masa untuk jatuh cinta tu. Tapi kita juga kena ambil inisiatif untuk kenal apa itu kerja kita. So, untuk mengenali. Itu orang kata perlukan seseorang itu perlu ada kesedaran sebenarnya. Ya, betul. Setengah orang pada saya, malasnya pergi kerja kan. Tapi actually, kalau kita kenal kerja kita tak rasa kita kerja. Okey. Ini tips ni daripada Zara Hussein ni untuk anda tau. Kena cintakan apa yang anda buat. Cinta kan? Apa? Tengok dia jilin. Dia suka apa yang dia buat. Okey, terima kasih kerana dengarkan Suria Cinta di Suria Farm. Okey, anda masih lagi bersama Lin dan Zarul Hussein. Okey, cinta pada kerjaya, especially pada bidang seni, telah pun dibuktikan dengan
memilih untuk fokus ya kepada bidang nyanyian sekarang ini kan, dan adakah keputusan itu dipersetujui juga oleh isteri dan keluarga? Ya? Isteri saya dia memberi sepenuh percayaan kepada saya. Yang dia kata why not lah kan, you dah tinggal lama benda ni. Dia kata I support. Pada saya sebenarnya yang 80% kekuatan tu daripada dia punya approvement kot. Dia approve tu yang buat 80% tu datang daripada dia. 20% tu hanya daripada saya sebenarnya. 20% tu yang buat saya kuat untuk pergi. Untuk sebab ada orang yang support saya. Maknanya peranan pasangan tu penting jugalah. Yes, kan? Memang sangat-sangat penting. Kalau pada saya ini saya lah. Saya seorang yang orang kata nak kata independen sangat tak adalah. Tapi but then independen jugalah sebagai lelaki, tapi mungkin saya nak bongsu kot. Mungkin dia agak kadang dia jadi goyang sikit kan. Dia macam kena tiup angin. Dia jiwang macam tu lah. Sentimental. So bila wife saya dia jenis bila saya dah konarkan sikit dia tarik. Dia itu dia blend kan balik lah maksudnya. That's why kita pasangan kita saling melengkapkan kan. Betul. Itu yang buat saya sampai ke tahap ini sekarang ni. Itulah, jadi yang masih lagi solo di luar sana tu kan. Kalau dengan Suria Citi susah sangat nak kahwin tu. Especially jejaka-jejaka kacak juga di luar sana tu. Yang berat sangat nak kahwin. Mungkin boleh jadikan orang kata tips yang dikongsi oleh Zara Hussein ni sebagai satu inspirasi untuk buka pintu hati, betul tak? Betul. Sebab peranan pasangan tu penting. Penting sangat. Pada saya memang penting sangat. Kalau tak ada... Itu ia kata kalau kita boleh pergi, saya kata kita ada boleh sampai meter kita ada 10, paling maksimum 10. Kalau kita solo, kita bersendirian, kita boleh sampai 60. Mungkin kalau kita ada support, ada pasangan kita boleh pergi sampai 80-90. Macam itulah lebih kurang. Perumpamaan dia dahsyat tu. Wan Jiwa ni macam lah perangan dia kan. Matai ni kan. Okay. Alright, untuk anda boleh terus yang baru bersama Lin kan, boleh saksikan lagi Lin bersama dengan Zara Hussein secara live di Facebook Suria FM. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Terus bersama Lin untuk hashtag Betul Cinta di Suria FM. Anda bersama dengan saya Fizi Ali dan juga Ali Osman sekarang ini. Untuk hari ini kita nak main satu game bersama dengan Zarul. Tapi bro, kita tak tahu nak main game apa ni. Saya pun tak tahu game apa kita nak main ni, Zarul. Fizi tahu? Saya tak tahu. Apa game kita? Saya suka kejutan. Kemarannya adalah Gusti Lengan, Tim Suria Bersenang. Apa kata salam dulu lah. Salam. Okay, good luck dia. Okay. Kita tengok. Saya akan jumpa dia. 3, 2, 1. Mari. Ini tak ada apa ya. Buat Alin. Zara menangis. Perlawanan kali ini. Juri telah memilih Zara. Zara. Hey. Ada
cabaran lagi. Serius dah weh. Aku dah peluh dah ni. Woi. Woi. Cabaran apa ni? Ganjara. Kita buat ganjara sebenarnya. Kenapa ni, Julin? Anugerah meletup. Mana? Kita tercalon. Oh, lah program radio Suria Pagi ni, bro. Eh, tercalon dah kita. Wow. Okey. Nak mengundi ni, jangan lupa lawati laman web Suria www.suriafm.com.my. Ya, jangan lupa mengundi kerana undi anda adalah penting untuk kami. Yang paling penting, kita tak undi diri sendiri. Kita tak undi diri sendiri. Janji tak. Tadi kata tak nak undi diri sendiri. Tak adalah nak bagi tahu jiran-jiran ke apa. Okey. Boleh sekali tekan je. Ni undi diri sendiri, tak boleh. Apa? Oi. Sekali je. Take a trip to my... Indah ciptaan Tuhan terbentang luas. Kecantikan, kejelitaan jadi impian setiap wanita. Kan? Dan kita nak Abang Zarul Husin ni untuk cuba memberikan reaksi untuk games kita yang diberikan nama Pernah ke Tidak. Ada satu kad, ada dua kad di tangan Zarul. Okay. So, jawapannya pernah, tak pernah. Macam mana? Yes. Kan? Okey, Zarul ready ke? Ready. Dah siap dah? Okey. Kalau dah ready, soalan pertama aku. Senang je. Pernah tak Zarul? Ya Allah, ayu. Sebutkan. Pernah tak Abang Zarul kentut di hayalan ramai? Sama-sama soalan dia. Di hayalan ramai. Tak pernah. Iya ke, Abang? Nampak tak? Very behave tau. Okey, soalan kedua. Pernah tak terlanggar tiang tengok awet? Tak pernah tau. Dia setiap badan satu, kan? Dia tengok wife dia. Okey, pernah tak ponteng sekolah dulu? Ponteng sekolah. Lupalah tu. Pernah ke tidak? Pernah ke tidak? Berapa kali? Pernah. Nakal juga rupanya dia zaman sekolah. Okey. Aduh. Pernah tak satu hari Zarul tak mandi? Pernah. Hari malas. Cuti ya, bang. Okey. Dan pernah tak bagi surat cinta kat kawan sekolah dulu? Dia lah. Okeylah. Macam tu. Surat tu ada letak bedak semua kan? Bedak tak pernah. Itu soalan tambahan. Okey, pernah tak menangis kerana cinta? Nampak dia sentimental memang beginilah kami ni, beginilah. Jiwa. Nangis okay. Dalam hati. Tahu tak apa kan. Okey, pernah tak Zara jatuh di shopping kompleks? Jatuh di shopping kompleks? Pernah ke tak? Tak pernah. Tak pernah. Yalah tak dia. Pernah, tak pernah. Dia jalan itu. Permugara kot, kan? Kau jalan macam tu kan, Najwa? Kita disiplin. Kan? Okey, pernah tak jatuh hati dalam diam pada permugari? Tak pernah tau. Bagusnya. Susahnya nak jumpa lelaki begini. Tak ada. Bila dah sama kerja ni, lain macam. Tak ada. Tak ada rasa dah. Okey, faham. Yeah. Okey, dah pernah tak bergaduh sampai bertumbuk? Bergaduh sampai bertumbuk? Tak kisah dengan sesiapa. Pernah tak? Pernah. Maknanya garang juga lah orangnya ni. Saya dulu... Darjah satu, darjah dua saya kaki bergaduh. Darjah satu, darjah dua. Lepas tu? Lepas tu, darjah masuk sekolah menengah, tak ambil pot dah. Dah behave lah lepas tu? Behave lah. Okey, sebaik. Okey, pernah tak rasa yang diri Zarul Husin tu handsome? Pernah tak rasa macam tu? Ini penting sebenarnya. Kalau kita tak rasa macam ni, kata nanti kita tak ada confident. Betul. So, kena poyo sikit kadang-kadang. Orang nak cakap nanti, pun, lantak lah. Especially masa nak naik pentas ke, nak pergi interview ke, aku lah paling handsome tadi. Ayat ni. Aku paling handsome tau. Okay, alright. Dan
Itulah dia. Itulah kesempatan yang dapat Lin luangkan bersama dengan Zara Hussein pada malam ini untuk hashtag Petu Cinta. Okey, untuk anda, terima kasih kerana menyaksikan kami, especially kepada semua Zarulians yang menyaksikan hashtag Petu Cinta malam ini di Facebook Surah FM Malaysia. Okey. Dan okey, anda boleh cadangkan, okey, siapa lagi selebriti yang anda nak Lin jemput menjadi tetamu untuk hashtag Petu Cinta, kan? Cadangkan terus ke Facebook page Surah FM Malaysia. Okay. Tapi kali kita nak tahu juga apa Instagram apa dan juga Facebook Abang Zara yang boleh peminat-peminat nak tahu. Peminat-peminat baru nak follow ke? Boleh. Silakan. Follow saya dekat Instagram Zarul Umbrella. Rapat-rapat huruf kecil sampai mula sampai akhir huruf kecil je. Tak ada Zarul underscore Umbrella ataupun Zarul Umbrella underscore, tak ada. Abang, lately banyak yang tak betul. Tak rasmi lah. Akaun palsu lah. Biasalah tu dia bila dah popular. Yang ada 200 lebih ribu follower tu saya punya lah. Okay. Yang Twitter tak ada yang tak ada yang palsu. Ada satu je kat Twitter. Zarul Umbrella juga. Dan Facebook pun Zarul Umbrella fanpage. Senang kan, dia standardize semua sama standardize je. Sama Zarul Umbrella itu je kan. Okey, dan untuk anda minggu hadapan saya Petu Cinta akan menampilkan Aiman Tino dan juga Sufian Suhaimi. Mereka nak cerita pasal cinta tau. Jadi kita akan jumpa kembali pada hari Rabu hadapan jam 9 malam. Dan sekali lagi terima kasih kepada penaja kita pada malam ini, kepada Dina Skincare, kepada Starbucks Malaysia, juga kepada penaja makeup Lin iaitu Ija Acul, penaja lens juga, dan kepada penaja outfit Lin iaitu Oi Couture, dan kepada penaja Hedu Lin untuk malam ni iaitu Acu. Thank you so much. Okay, terima kasih untuk anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Okay, take care. Salam Surah Cinta. Terus di Surah FM. Bye-bye.